Yesterday kita bincang pasal trust analogy. Okay. Designing kita punya file cap menggunakan trust analogy. Okay. That was yesterday. So hari ni saya ingat kita nak masuk, saya nak masuk pada example of satu lagi approach menggunakan teori rasuk. Designing of file cap menggunakan beam theory. Okay. Mana kita dah tengok a little bit on trust analogy, bagaimana kita menyediakan reinforcement based on daya-daya tegangan T, cemakan receh, punching shear, receh keratan, and finally the detailing of the file cap. So today kita akan tengok another example given dalam notes, yang mana approach yang digunakan, the second example, ialah menggunakan the beam theory, more flexible, lebih versatile, bilangan cerucuk not limited to 5, okay, boleh lebih pada 5, and most softwares berkaitan dengan file cap design kebanyakannya menggunakan teori rasuk sebagai kaedah reka bentuk ataupun design prosedur untuk file caps. Okay. So kalau kita tengok pada the following example berkenaan dengan yesterday, tak ada soalan apa-apa? Katanya okay. Tak ada soalan lagi tu. Okay. Tak ada soalan. Okay, tak apalah. Ini almost 20 pelajar. Tak apa, kita start dengan Sir. Ya? Sir, Mazlan tadi ada soalan. Okay, okay. Mazlan, apa dia? Ada soalan? AS minimum. Yang ni nampak sekarang ni? Okay, AS minimum reinforcement adalah kalau ikut pada the last lecture, okay, yesterday, AS minimum dia 0.0015. Kalau ikut nota 0.0013 eh? Yes. Kalau ikut pada nota ni pun, AS minimum ni, okay, this AS minimum, kita akan compare pertama sekali from this equation, okay, from this equation, okay, comparekan dengan 0.0013, yang mana yang lebih besar di antara dua, dan digunakan the bigger value of sama ada 0.0015 BT ataupun 0.0013 BT. Kenapa dia lain sikit eh? AS minima dia 0.0015 BT 3421. Kalau 0.0013 ni of course less than 3421 lah eh. Ini disebabkan FCTM dibagikan dengan FYK darabkan dengan 0.26 ni. Okay. This values yang ini. dapat berapa nilai ni? 2.9, 2.9 bahagi 500 times 0.26. Nah, ini dapat 0.0015. Okay. Ini sebenarnya ada equal ni. This value ni 0.26 darab 2.9 bagi 500. Yang ni is equal to 0.0015. Okay. 0.00151 sebenarnya.
to be exact is 0.00151. Okay. So nilai yang gini ni menjadi 0.00000015 BD. Comparekan dengan 0.0013, maka of course ini lebih besar lah. Yeah. Sebab tu kita tak gunakan 0.0013. Yang ni tersilap ni, 0.26 darab 2.9 bagi 500 times BD. Yang ni tak ada ni. Ha, darab BD saja. Yang ini ni jumlah semua sekali barulah equal to 0.0015. Ya. Yeah. Jadi betul macam Mazlan kata kenapa yang ini ada 0.0015 ni, ini sebenarnya datangnya daripada datangnya daripada nisbah yang ini. Jadi kalau macam ni maknanya sebenarnya saya kena buat pembetulan baliklah pada nota ni, ya. Yeah. Pada nota ni bermakna jumlah semua sekali ni lah bersamaan dengan 0.0015. Kemudian bandingkan dengan 0.0013, of course it is more than 0.0013 sebab dia 0.0015. Yeah. So AS minima antara dua nilai ni, 0.26, 0.26 times FCTM bahagikan dengan FYK BD, comparekan dengan 0.0013 BD. Yeah. It so happens that nilai yang ini 0.26 darab FCTM bagi FYK ni, nilai dia adalah 0.0015. Jadi memanglah kalau kita buatnya ni bermakna dia melebihi greater than sebelah kanan ni lah. Sebab tu kita gunakan nisbah yang ini, ya. Berdasarkan kepada 0.0015. Ya. So always compare dua ni, selalunya yang ini besar. Tapi kan ini this value nya melebihi. Ya. Okay. So itu berkaitan dengan AS minima. Okey Mas Lan? Ya. Yeah. Okey. So kalau tak ini kita move on kepada example kita yang seterusnya, which is example number 5. Okey. Which is referring kepada file cap yang direka bentuk based kepada teori rasuk, based on beam theory. Previously kita tengok kepada thrust analogy. Sekarang ni kita lihat kepada beam theory. Kali ni ada combination of N dengan M. A bit more interesting dalam example kita ni. There is a combination of axial force dan juga moment yang bertindak pada file cap. Dan moment kali ni, this moment ni sebenarnya adalah moment yang transfer from column. Ini betul-betul moment yang datangnya daripada column. Kalau kita ingat balik our previous punya discussion dulu, kita ada column. Okay. Katakan kita ada column. So daripada kolom tersebut ada bending moment, ya. Yeah. Jadi apa saya nak masukkan di sini, ni kolom kita. And then kita ada ground beam. Okay, ground beam. Let's say somewhere sini lah ground beam kita. Okay, ground beam. Yang tadi tu kolom, yang ni ground beam. Okay. And then kita ada foundation. File cap. Bawah sekali ni ada file cap sini. There is a file cap sini. Okay.
So moment yang bertindak pada pile cap adalah moment yang datangnya daripada kolom di bawah ni. From ground floor kepada foundation ni akan ada kolom, akan ada bending moment. For example, kita dah calculate bending moment pada atas ni, dah ada bending moment kolom atas. So kolom bawah ni akan ada bending moment. So nilai moment yang inilah yang transfer kepada foundation ataupun pile cap. The pile cap has the capacity to restrain bending moment. Okay. Kalau foundation yang normal, shallow foundation, okay, kalau shallow foundation, bending moment dia untuk shallow foundation ni is something yang maybe macam ni, zero. Okay. Zero bending moment kat sini. Tapi untuk foundation yang piling, foundation moment yang transfer daripada column stem ni transfer kepada pile cap. Okay. So kali ni moment yang kita tengok ni actually moment yang betul lah. Moment yang datangnya daripada this value of moment yang ni, this value ni datangnya daripada daripada column ataupun daripada column stem transfer kepada foundation. Ada soalan? Okay. Lain sikit lah moment dia. Kalau dulu shallow foundation kita assume zero moment, tapi moment yang berlaku pada shallow foundation tu due to eccentric foundation. Yeah. Kali ni due to transfer of moment from column kepada foundation. Grade concrete 30, FYK 500. Yang ni pun tak perlu sebenarnya. Soil density not required, tapi tak apalah. Yeah. Cover. Kemudian size pile pun diberi. Kali ni kita menggunakan square pile 300 by 300, di mana working load ataupun beban yang boleh ditanggung oleh setiap curcuk adalah 600 kilonewton. Ni bukan safety factor sebenarnya ni. Conversion factor. Conversion. It's not a safety factor, but a conversion factor. Conversion sebab apa? Sebab berdaya yang diberikan di sini ni, the load given sini, nilai GK tak tahu. We don't know what is GK. Nilai QK pun tak tahu. It's not given. Cuma satu nilai saja. Sorry. Ni. Bukan 600 ni. Sorry. Not referring to the 600. Tapi referring kepada loading yang diberi ni. Diberi ultimate saja terus. Okay. So GK dengan QK tak tahu. This given ultimate. Moment pun diberi dalam bentuk ultimate. Tak diberi dalam pecahan GK dengan QK. Tak diberi dalam pecahan GK dengan QK. So kita tak tahu GK dia berapa, QK dia berapa. Cuma diberi satu nilai ultimate sahaja. Jadi kalau N ultimate dia 4200, maka nak dapatkan N service dia, okay, nak dapatkan service load dia bersamaan dengan N ultimate, okay, ultimate divided by kita punya ni conversion factor ni 1.4. bukan safety factor, it's a conversion factor, okay. So ni mungkin tersilap, typo, yeah. It's not a safety factor tetapi faktor pengubah suaian, mengubah suaian beban ultimate menjadi service, service menjadi ultimate. Kalau kita nak tahu service load, maka ultimate divided by 1.4. Kalau nak tahu ultimate load, service load times 1.4 dapatlah ultimate load. Moment pun sama. Okay. Moment service will be equal to moment ultimate bahagikan dengan 1.4. So 1.4 ni bukanlah safety factor tetapi it is a conversion factor. Faktor mengubah suai. Beban from ultimate kepada service,
atau vice versa daripada service nak dapatkan ultimate. So these are the two values yang diberi. We are now dealing with axial force dengan bending moment. Dalam contoh ni, the second example, a bit more interesting. Ada dua bentuk daya bertindak, daya paksi dan juga moment yang bertindak pada file cap. Okay. So as usual, pertama sekali menentukan bilangan cerucuk. Okay. Determine the number of piles required. Okay. So of course tajuknya diberikan size of file cap. Okay. Tapi sebenarnya sebelum nak tentukan size of file cap, tentukan bilangan dulu. Dah dapat bilangan, susunkan bilangan. Dah dapat susunan bilangan, barulah dapat size of file cap. Okay. Sebenarnya bukanlah nak dapatkan size ni, kita tentukan dulu bilangan. Daripada bilangan, tentukan spacing, tentukan susunan, arrangement dia. And then finally we come up with the size of the file cap. Right? Okay. So service load, ini yang saya sebutkan tadi. Okay. 1.4, this is the conversion factor. It's not safety factor, bukan faktor keselamatan. It is a conversion factor. Ultimate load dibahagikan dengan 1.4, maka dapatlah total service load. Okay. So total service load dia adalah 3,000 kN. File capacity 600, maka bilangan cerucuk adalah summation of vertical forces, which is 3,000 campur self-weight. Self-weight again, sebagaimana yang saya sebut previously, assume around 5% dah cukup. Okay, 5% of service load. Jadi kalau service load 3,000, 10% 300, 5% 150. So 3,150 total service load dia. Okay. Jumlah N dia, jumlah dia semua sekali ialah 3,150. 3,000 plus 5%, bermakna ini datangnya daripada 3,000 times 1.05 lah, 5%. Kalau shallow footing kita tambah 10%, 1.1. Ini kita tambah 5%. Maka dapatlah 3,150 divided by total number capacity of each pile. Setiap cerucuk boleh menanggung 600 kN. Maka from here kita dapat 5.3, maka round off kepada 6. Okay. Nah, round off kepada 6 ni, remember, kalau kita punya shallow foundation dulu pun, yang mana yang ada moment tu, apa kita buat? Bila kita dah dapat area yang ini, kita tambahkan lagi, katakan 20%, 15%. Dulu kita tambah apa? 15 ke 20% lagi, kita tambah. Okay. Kalau lah kita apply yang sama, 5.3, tambah, saya tambah 15% lah. Okay. Tambah 15%. Untuk apa ni? Sebab rumus yang ini tak mengambil kira nilai moment. Moment, remember we have 75 kN. Moment ultimate dia. Jadi nak menentukan bilangan cerucuk ni, dalam rumus ni tak ada moment. Tapi sebenarnya ada moment yang bertindak pada paket. So, sebagaimana yang kita buat previous punya shallow foundation, kita tambahkan. Kita dah dapat area, kita tambahkan 10%, 15%, 20% lagi tambah untuk mengambil kira moment yang tak dimasukkan dalam rumus. Okay. In this equation, there is no moment. But, kita tahu there is moment acting sebanyak 75 kN. This is our file cap. Okay. There is a moment acting sebanyak 75 kN. 75. Okay. Tapi rumus ni tak ada langsung moment dalam ni. Maka sebab itulah kita boleh kita tambahkan. Kalaulah saya tambahkan 5.3 times 1.15, saya tambah 15% lagi. Maka saya dapat around 6.15
one file yang diperlukan. Jadi saya akan gunakan 7. I won't be using 6, I'll be using 7. Gunakan 7. Sebab extra 1 ni untuk mengambil kira moment yang berlaku. Okay. Required is around 5.3. Saya tambah around 15% extra. Extra ni untuk mengambil kira moment. Maka I have 6.1, maka guna 7. Guna 7 file. Boleh. Okay. Jadi kalau if you use this approach pun, boleh, tak salah. Your exam ke, dalam test ke, dalam final ke, okay, ada bending moment yang berlaku, maka gunakan kaedah ni pun boleh. Okay. Ini kebetulan kita tengok nanti solution dia selamat. Menggunakan 6 ni pun selamat. Sebab bending moment dia kecil, 75. Kalau bending moment dia 125 ataupun 150, maka kemungkinan 6 tak cukup. Possibility 6 won't be enough. Itu dia punya orang kata kesan dia tu. Okay. Dalam contoh ni, moment yang dikenakan 75. Jadi bila menggunakan 6 ni, yang ni kita as if macam kita ignore moment yang berlaku, hanya berdasarkan kepada axial force saja kita guna 6. Tapi masih selamat sebab moment yang dikenakan tak besar. Kebetulan 75. Tapi kalau moment dia naik kepada 125 ataupun moment pada parkap ni 150, maybe 6 ni fail. Kena pakai 7. Sebab itu yang saya tambahkan sini, 15% addition ni. Bila tambah another 15%, 5.3 ni menjadi 6.1, maka boleh kita gunakan 7 file group, kumpulan 7 cerucuk. Tapi dalam contoh ni masih menggunakan 6. Okay. Masih menggunakan 6 dan kebetulan selamat. It happened to be safe. By chance lah. Okay. Kebetulan dalam contoh ni menggunakan nama ni masih selamat. Tapi seelok-eloknya take precaution, tambah another 10 or 15%, tengok berapa bilangan dia. Jadi mungkin 6 tak sesuai, gunakan 7. Ya? Okay. Then daripada sini, kalau ikut pada contoh ni, okay, kita move on kepada the next page. Bila dia dah pilih 6, maka arrangement of file group yang dipilih sebagaimana yang ditunjukkan di sinilah. Dalam ni. Nah, yang ni, 6 file group. Kumpulan 6 cerucuk. Perhatikan macam kita punya consideration for apa nama shallow foundation. Bila ada moment, foundation menjadi rectangular. Okay, menjadi rectangular. File cap pun sama. Once we have moment bertindak pada file cap, it is not a square file cap lagi dah. It will become a rectangular punya file cap. So kalau kita tengok di sisi sub column, okay, ni column kita. Kemudian yang ini file cap kita, bawah ni. This is our file cap. So file cap ni kalau bila ada moment bertindak, when there is moment acting pada file cap ni, ada nilai moment yang bertindak sini, ada M, maka bentuk file cap ni kalau tengok pada pandangan plan menjadi bentuk yang rectangular. Okay. From plan view, it becomes a rectangular file cap. Rectangular file cap. So be always be careful when you have bending moment bertindak pada foundation ataupun bertindak pada file cap,
maka dimension dalam arah movement tu dipanjangkan. Okay. This dimension dalam arah movement parallel to the direction of movement of any movement is extended. Dia menjadi rectangular, memanjang dalam arah movement. Okay, memanjang dalam arah movement. So kalau kita punya shallow foundation, previously kita punya shallow foundation, kita akan ada kalau ada movement macam ni, ada axial force, ada movement, maka stress distribution, taburan tegasan di bawah ni would be something of a trapezoidal punya shape. Okay. Okay, bentuk trapezoidal, ini bentuk taburan tegasan kalau shallow foundation. Dalam arah moment besar, di opposite end sebelah sini kecil. Yang ni kecil, yang ni besar. Dia jadi tak balance because of the moment acting pada foundation. Now pile cap pun sama. Bila ada moment bertindak sini, bermakna whatever piles, mana-mana pile yang terletak dalam zone sebelah sini ni, zone yang sebelah sini akan mengalami daya yang lebih besar dibandingkan dengan mana-mana cerucuk yang terletak di sebelah sini. Okay, direction dia punya kesan dia samalah. Sebagaimana shallow foundation, stress tu menjadi lebih besar dalam arah bending moment tu. Untuk pile pun sama. Kalaulah saya susunkan pile saya, this would be my pile. Contoh kita dah ada 6 cucuk, ada 6 batang. Okay. 1, 2, 3. Ini susunan yang digunakan dalam contoh. 4, 5, 6. Okay. Direction of bending moment ialah in this direction. Okay, dalam arah yang ini. Direction bending moment ke kiri ke kanan. So kita boleh expect dua pile yang ini paling besar nilai dia. Dua pile yang sebelah sini paling kecil. Paling kecil. Yang ini paling besar. Dari segi loading dia, dari segi pembebanan yang diagihkan kepada pile. Bermakna yang ini dua ujung sini besar, dua ujung sini kecil. Sama macam ini, kita punya shallow foundation punya stress distribution. Sebelah kanan ni besar, sebelah kiri kecil. So ini kanan sebelah sini, dua pile ni akan mengalami daya besar, dua pile ni akan mengalami daya paling kecil. Manakala dua pile di tengah-tengah ni tidak ada perubahan, no change. Nanti kita tengoklah. Katakan ini pile kita istilahkan sebagai P1 contohnya. P1. Okay. Yang ini P2. Yang ini P3 dan seterusnya. Katakan ni P4. Pile nombor 4, pile nombor 5, pile nombor 6. Okay. So what we need to do sekarang ni ialah, oi, tinggal 10 minit je lagi. Okay, tak apa. Ni baru first half eh. Okay. Kita dah susun pile macam ni. Sekarang ni kita tahu arah direction of bending moment in this direction. Arah dia. So bermakna P3 dengan P6 ni akan mengalami daya paling besar. Manakala P1 dengan P4 ni daya paling kecil. P2 dengan P5 tak ada perubahan. There is no change sebab dia betul-betul pada centroid column ni. Ataupun pada centroid pile cap. Bila kita dah dapat bilangan cerucuk, dah disusunkan arrangement dia, sekarang ni kita nak dapatkan dimension pile cap. Selepas tu, what we need to do is kita kena check P3 dengan P4 ni yang critical. Yang P4 ni, beban yang diagihkan kepada P3 dengan P4 ni, is it greater than or is it less than 600 kilonewton, which is kita punya working load. Setiap cerucuk boleh menanggung maksimum 600. Oleh kerana ada moment dan dipaksi N dengan M bertindak pada pile cap, maka taburan tegasan will be lopsided lah. Dia akan maksimum pada sebelah yang
in the direction of movement, minimum 11 sini. So kita boleh jangkakan daya-daya maksimum yang diagihkan kepada cerucuk berlaku pada cerucuk P3 dengan P6. P3 dengan P6 will experience the highest loading. P1 and P4, the minimum loading. P3 dengan P6, maximum loading. Due to combination of N dengan M. So apa yang kita perlu buat ialah to verify bahawa pile cap ni selamat, maka evaluate, mengira nilai-nilai daya yang diagihkan kepada P3 dengan P6 ni and check whether daya P3 dengan P3 dengan P6 ni yang paling besar daya ni tengok sama ada daya-daya yang P3 dengan P6 ni lebih ataupun kurang daripada 600. Sebab 600 ni maksimum yang boleh ditanggung oleh pile. Jadi kalau kurang, then barulah kita confirm selamat. Kalau lebih, maka kena tambah pile. Kena tambah pile. Okay. So itulah proses yang dibuat. Setelah kita, bila kita ada bending moment yang bertindak pada pakaian ni, not just bilangan, tetapi nak kena semak daya yang diagihkan kepada cerucuk paling besar sama ada lebih ataupun kurang daripada pile capacity. Kalau kurang daripada pile capacity, okey, selamat. Kalau lebih daripada pile capacity, fail. Bermakna perlu tambahkan pile. Ha, itu yang saya sebutkan tadi, mula-mula tadi yang dekat satu lagi kita dapat 5.3 pile, 5.3 pile, saya tambahkan 15%, okay, dapatlah 6.1, maka saya pilih 7 pile. Ha, saya tambahkan 15% di sini untuk mengambil kira ni lah, moment ni. Sebab moment ni akan memberi kesan kepada ni, P3 dengan P6. Evaluation yang kita gunakan, rumus, kalau ingat balik foundation, shallow foundation, stress bersamaan dengan, stress yang ini, yang bawah ni, bersamaan dengan N over area, plan area of foundation plus minus MY over I. Ini shallow foundation, yang mana berlaku taburan tegasan overall di bawah foundation. Sekarang ni pile. Pile is point load pada pile cap. Yeah. So untuk cerucuk, formulanya akan kita gunakan ialah daya pada cerucuk ni. Okay, daya pada setiap cerucuk bersamaan komponen vertikal N over pile capacity. Okay, plus minus MY over I. Sama juga. MY over I. Tapi dulu I ni referring kepada inertia of the foundation. Yang ini I ni merujuk kepada inertia of pile group. Bukan pile cap. Pile group. Kumpulan cerucuk. Nanti kita tengok contoh dia. So dia punya similarity tu nampaklah jelas. Yeah. Bila ada combination of N dengan M, maka kita akan ada satu vertical component, satu lagi moment punya component. Campur ataupun tolak. Bila campur, dapat yang sebelah besar sini. Bila tolak, dapat yang sebelah sini. So, P ni pun, bila saya campurkan, maka dapatlah P3 dengan P6. Kalau saya tolakkan, kanan tolak, kiri tolak kanan, maka dapatlah P1 dengan P4. P2 dengan P3 kita akan lihat sebab dia betul-betul pada center, centroid pile cap, maka tak ada moment berlaku. Tak ada kesan pada P2 dengan P5. There is no effect. Sebab pile tu betul-betul pada centroid pile cap. Pile group. Yeah. So again, rumus yang akan kita gunakan ialah equation yang akan kita gunakan ialah daya pada setiap cerucuk PI bersamaan the vertical component, daya servis
divided by pile capacity. Pile capacity ni saya nak katakan, bukan pile capacity, bila divided by bilangan cerucuk. N ni adalah number of piles lah, eh? Bilangan cerucuk. Bilangan cerucuk. Yang ini komponen daripada vertical force plus ataupun minus komponen daripada moment. Moment kita dah tengok tadi bertindak in one direction. So M times jarak Y over I. Ini rumus yang kita akan guna. Very similar kepada shallow foundation. Cuma kalau shallow foundation kita gunakan area. Sekarang ni kita gunakan bilangan cerucuk. Daya masih daya yang sama, vertical force. Moment masih moment yang sama, moment surface. Okay. Daya surface, moment surface. Y adalah jarak. I kalau dulu inertia untuk pile cap, untuk foundation, BH cube bagi 12. Sekarang ni inertia untuk pile cap ni digunakan inertia pile group. Inertia pile group. Kumpulan cerucuk, bukan pile cap tu tapi cerucuk tu. Dan kaedah dia adalah Y squared. Y squared. Jarak squared. Kita gunakan inertia cerucuk adalah jarak kuasa 2. Nah, bukan lagi BH cube bagi 12 tak? Sebab kita merujuk kepada pile group, kumpulan cerucuk tu. Bukan merujuk kepada pile cap tu. Kalau blok konkrit tu pile cap tu. Bawah tu is the pile. The pile group punya inertia. So ini rumus yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai P. Evaluate one by one sebaik-baiknya lah. P1 berapa, P2 berapa, P3 berapa. Okay. Y ni adalah jaraknya ni. This distance, ni Y. Ke kanan ataupun ke kiri. This is kita punya Y, punya jarak Y. Okay. Both sides of the pile cap. Inertia of the pile group adalah jarak P3 contohnya kepada centroid ni. The distance ni kuasa 2. Dia ada kiri kanan ada 4 kali kuasa 2 contohnya. Nanti kita akan lihat lah. About to finish kita punya first half. Any quick question? Ada soalan yang ringkas? Sebelum kita continue pada second half. Ada? Okay. So kalau tak ada, kita itulah semua saya nak highlightkan di sini sebelum kita masuk kepada second half. Bila ada bending moment berlaku pada pile cap, when there is axial force N, okay, dan juga M yang bertindak pada pile cap, maka okay, sini ada pile, okay, kita ada pile sini. Okay, tak apa. Takut juga guna Zoom ni sebab orang kata ada hackers boleh masuk kan? Betul je. Tak apalah kalau hackers dia nak belajar pun tak apa juga kan? Takut dia buat benda lain tak? Okay, so let's continue kita punya example tadi. Example number 2, yeah. Slow and steady lah kita belajar ni, yeah. Buat masa pun ada. Okay, balik kita kepada sini. Bilangan cerucuk diperlukan 5.3 gunakan 6. Tapi sebagaimana kita saya explain tadi, it would be wiser, lebih orang kata wise, yeah. Kita darabkan 5.3 ni dengan certain 15% ke 20% ke untuk mengambil kira moment. Okay. Jadi mungkin 6 tak guna 6 tapi mungkin guna 7. Okay. A safer punya packet is to use a 7 pile group lah kalau ada moment. Sebab 6 ni is purely based kepada difraksi saja. Okay. Okay, tak apa. Dalam contoh ni dia guna 6 dan kebetulan lah, eh.
because of the apa nama value of bending moment dia tak besar. Yeah. Value dia cuma around 75 sini. Maka guna 6 pun selamat. Tapi kalau value dia 150, possible fail. Guna 6 tu fail. Kena guna 7. Yeah. Pass or, ataupun failing, apa sandaran dia? Berdasarkan apa? Pass or fail yang saya sebut tadi. Pass, saya sebut tadi fail. Based pada apa? Based pada yang kita bincang tadilah. Sebelum, just before kita break tadi. Daya pada cerucuk, setiap cerucuk, okay, based on component axial force and bagi bilangan cerucuk, okay, plus ataupun minus. Ini kalau yang ada bending moment, eh. Kalau tak ada bending moment, sebelah kanan ni tak adalah. Cuma yang ada ini je. Yeah. MY over I. Okay. Ha, jadi setiap pile ni, this pile 1, 2, 3 ni, 4, 5, 6 ni, sebaik-baiknya kita evaluate nilai daya yang dipindahkan, yang diagihkan kepada cerucuk based on combination N dengan M ni, berdasarkan kepada equation sini. Okay. Based on this equation, evaluate setiap daya ni berapa. Kalau daya, katakan daya pada P3 dengan P6 ni, ini dua pan yang paling besar daya dia disebabkan arah moment tu begini. Okay. So dia, yang ini dia dia plus lah. Yang sebelah sini dia akan plus. On this side dia akan minus. So mana yang plus ni paling besar, P3 dengan P6 ni. Kalau sekiranya P3 ataupun P6 ni, ya, ataupun P6 ni, daya tu equal to 618 kilonewton. Okay. Maka fail lah ni. Sebab 618 ni lebih daripada 600. Keupayaan cerucuk boleh menanggung beban hanya 600. Tapi disebabkan daya paksi N dengan M, okay, kita ada N dengan M, maka P3 dengan P6 ni paling besar, menanggung beban paling besar, beban dia 618 due to combination of N dengan M. Bermakna fail. Itu yang saya sebutkan tadi, pass fail, pass fail tu. Kalau dia 5, okay, 585, ini pass. Sebab 585 less than 600. Less than 600. 618 more than 600. So mana-mana yang more than 600 fail. Mana-mana yang less than 600 pass. Tapi kalau satu fail, P3 fail, P6 ni fail, bermakna keseluruhan pile group ni dianggap gagal. Kalau gagal, maka perlulah kita tambah daripada 6, jadikan dia 7 pile ataupun jadikan dia 8 pile, bergantung pada keadaan. Bermakna 6 tu tak cukup. Sebab 6 ni ingat hanya berdasarkan daya paksi sahaja. Tak mengambil kira moment. Bila kita check betul-betul, mengambil kira daya paksi dan juga moment, angular force dan juga moment, then baru kita tahu bahawa bilangan 6 ni selamat ataupun tak selamat ni setelah kita buat checking yang ini. Di mana kita dapatkan daya pada setiap cerucuk dan bandingkan dengan pile capacity. Pile capacity ni adalah keupayaan menanggung beban oleh setiap cerucuk, working load dia. Kalau ditapak, this working load ni is confirmed by pilot test lah. Yeah. Pilot test yang akan confirmkan nilai ni. 600 ni betul ke 600? Yeah. Kita design dalam on a piece of paper kan. Kertas lah kita design. Ha, ditapak nak verify 600 ni betul ke 600? Pak ni boleh menanggung 600 ni betul ke tak? The only way is to do pilot test. Kalau pass the pilot test, okay betul, confirm cerucuk ditapak boleh menanggung 600. Okay, cerucuk ditapak, bukan cerucuk on paper. Cerucuk ditapak on site boleh menanggung 600. Confirm based on pilot test. Kalau dia pass lah. Kalau dia fail, then kita kena downgrade.
from 600 downgrade kepada 550. Kesan dia apa dia? Nilai ni lah. Ini bukan lagi 600. 550. Bukan lagi 5.3. 6 point something. Bermakna dah jadi 7 file. 6 jadi 7. 7 jadi 8. 8 jadi 9. 3 jadi 4. Yeah? Jadi semua drawing-drawing yang dah keluar untuk construction tarik balik. Dan redesign everything. And then baru issue new drawing pada contractor. Okay, ada soalan apa? So, sekarang ni kita dalam proses ni lah. Nak evaluate setelah kita dah buat arrangement, dah pilih bilangan, dah buat arrangement, dah pilih spacing, maka kita nak semak daya-daya yang ditanggung oleh setiap curcuk menggunakan rumus yang ni. Okay, menggunakan rumus. Dan ini ditunjukkan dalam dalam calculation bawah ni. Okay. Belum lagi, belum tunjuk lagi. Ini cuma dari segi dimensioning. Yeah. Dimensioning, berapa dimension ditetapkan, dipilih nilai K sebanyak 3, 3 times file diameter, 900 mm. Maka daripada situ dapatlah dimension dia. Okay. Dan akhirnya dapatlah all this dimension 300, 900, 900, 300. 300 ni ingat our previous discussion, always provide minimum 150 daripada tepi pipe kepada tepi pile cap. Ujung pile cap ni kepada face of pile must be reserved sekurang-kurangnya 150 mm. Okay, 150 mm. So ini kalau pile ni kita dah tahu size dia 300 by 300. Half of the pile is 150 plus 150, itu yang datangnya 300 ni. That's how kita dapat 300 ni, sebab kita allow 150 plus half the pile dimension. Pile dimension ni 300, half is 150 plus another 150. Sebelah sini kita kena provide 150, maka dapatlah 300. Dapatlah overall dimension. Okay. Dan bila dah ada overall dimension, then kita kena check. Check apa? Check ni lah. Ada tak sini? Haa ni. Okay. Menyemak menggunakan rumus yang kita bincang tadi. Penuh mulut saya nak cakap tak boleh. Okay, so ini ya, ini yang kita bincang tadi, yang saya sebutkan equation ni, persamaan yang kita nak guna ni, this equation sama dengan ni, sama dengan ni. Semak pada setiap curucuk, the best is pada setiap curucuk lah, huh? Ataupun kalau tak mau semak pada setiap curcuk, semak pada curcuk yang paling besar loading dia. Yeah? Paling besar loading tu kita tengok daripada arah bending moment lah. Yeah? Maka paling besar dia dapat 531. Maximum yang plus. Ini pada kedudukan kedudukan sini lah. Kalau lah saya tandakan ni sebagai P1, P2, P3, okay. Yang ni P3, file number 3. Okay. P4, P5, P6. So file number 3 dengan file number 6 ni lah yang paling besar loading dia. Why? Because kita punya bending moment bertindak in this direction. Okay. Okay. Bertindak dalam arah begini. Bending moment M. Dari paksi N, this is our actual force, N betul pada center column. Moment, kita ada. So, dua pile ni akan mengalami daya paling besar. Sebab tu kita punya ni
pada P3 dengan P6 ni dia jadi plus saja. Plus. Pada P1 dengan P4 dia jadi minus. Sebelah sini jadi minus. N over N minus MY over I. Pada P2 dengan P5, P2 dengan P5 ni moment zero. Sebab dia betul-betul pada centroid. So komponen moment ni tak ada. Yang tinggal cuma ni saja. Itu untuk P2 dengan P5. Untuk P3 dengan P6, left and right ada campur dua-dua. P1 dengan P4, left and right ada tapi minus. Sebelah kiri tolak sebelah kanan. Yang P3 sebelah kiri campur sebelah kanan. Yang P2 dengan P5 kalau dia betul-betul center pada centroid, maka moment tak ada. Tak ada kesan moment pada P2 dengan P5. Hanya yang ada N over N sahaja. Daya paksi dibahagikan dengan bilangan cerucuk. Dapatlah semua daya-daya dia. Dan sebagai checking, bila kita jumlahkan semua daya-daya ni, semua daya-daya P1 sampailah P6 ni, if we do a summation, P1 plus P2 plus P3 campur semua sekali ni, mesti dia sama balik dengan N ni. Mesti dia sama balik dengan daya paksi. So daya paksi dengan reaction balance lah. Okay. Equal and opposite reaction. Yeah. Okay. So that is to check. Untuk kita semak balik daya yang kita kenakan termasuk self weight dia lah. Sebab N di sini, this N ni is including self weight, termasuk berat sendiri. Berat sendiri dia calculate 99. Kan? Kita guna berapa tadi? Kita guna 1.05. Mana kita tambah 150 je, 150. Self weight dia 99. Jadi 150 tu dah okey dah. Sebab tu saya gunakan 5% saja tambahan self weight tu. 5% of daya paksi. Kalau foundation shallow, self weight saya ambil 10%. Kalau pile cap, self weight saya ambil 5%. Dah cukup. Okay. So ini sepatutnya sama balik dengan N. Ini untuk kalau kita nak check balik lah, eh? Check kita punya calculation. Must tally balik. Daya bawah dengan daya atas mesti sama. Kalau tak sama, there is something wrong kat somewhere. Kena check balik one by one. So ini yang dibuat dalam pengiraan sini, okay. Menggunakan rumus kita yang ini, maka dibuat semakan dan disemak pada P yang paling besar sekali, P3 dengan P6 tu lah. P3 dengan P6, P3 dengan P6. Kalau kita tengok sini, daya 3000, daya paksi, service load, remember service load, self weight 99, bilangan cerucuk 6. So ini N over N. Daya paksi dibagikan dengan bilangan cerucuk. Yang ini komponen dia. Ini pula komponen moment. Moment digunakan bukan 75 tetapi moment yang diubah kepada servis. Sebab moment yang diberi 75 tu adalah ultimate, mutamat. Gunakan servis sahaja. Jangan guna mutamat. Beban pun kita guna beban servis, maka moment pun gunakan moment servis. 53.6. 0.9 ni apa dia? Jarak y. M times y over i. Ataupun sini mx over i. X ataupun y lah. Okay. So 0.9 ni datangnya daripada sini. Centroid ni. Centroid pile group. Kumpulan cerucuk ni centroid dia di sini. Jarak P3 ataupun jarak P6 daripada centroid adalah 0.9 meter. 900. Ini jarak horizontalnya. Horizontal distance 0.9 meter ataupun 900 mm untuk P3 dan juga P6. Begitu juga P1 dengan P4 ni, kalau kita nak kira nilai beban P1 dengan P4, jarak dia pun sama. 900
Yang ini pun 900 kepada center, center of P3 dengan centroid ni jarak dia 900. Sebab itu datangnya 0.9. Sebab itu datang 0.9. Nilai 3.24 ni adalah nilai inertia. Inertia I, tetapi bukan inertia block konkrit pile cap tu. Sebaliknya inertia of the pile group, kumpulan cerucuk. Nah, ini saya lukiskan. Okay. Kita ada 6 pile group. Tak apalah, pile group dia saya lukiskan dia punya center line dulu. Okay. Center line. Center line. Okay. Lebih kurang. Okay. And then kita ada all this pile. Pile dia square kan? Huh? Jadi saya gunakan ni lah. Square pile. Okay. Satu. Okay. Kemudian dua. Ni yang tengah-tengah hanya dulu lah. Saya buat yang senang sekali. Location di tengah-tengah. Okay. Kemudian sebelah kanan ada lagi pile, square pile. Okay. Sini pun ada square pile. Sebelah sini pun ada. Dan sebelah sini pun ada. Okay, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, inertia ni, I ni, okay, moment sifat tekun untuk yang kita nak gunakan ni, merujuk kepada I untuk kumpulan cerucuk, pile group. Bukan pile cap, tetapi pile group. Jadi pile group ni, inertia dia, ialah jarak ni. Jarak sini ke sini. Because kita punya center di sini, centroid ya. Sini ke sini. Kemudian jaraknya ini ke sini. Dan yang ini pun kita akan ada jaraknya. Ha, ini maknanya dapatkan jarak ni, katalah jarak ni A. Ya. Jarak sini A. 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 Okay. So inertia dia adalah 4 kali A squared. Ha, jarak dia macam tu. 4 kali inertia ni, I ni dikira A squared. Dan kita ada 4 nilai merujuk kepada 4 cerucuk yang di outer bahagian, bahagian luar ni. Yang 2 pile ni tak diambil kira sebab dia betul-betul pada centroid. Okay. Betul-betul pada centroid. Jadi inertia dia, dia punya jarak tu zero, A dia kosong. Ini merujuk kepada arah moment, direction of moment yang bertindak pada pile, pile pada pile cap ni. Ini direction moment ni. Ini direction moment ni. Okay. And remember, okay, dalam contoh ni, dalam textbook kita ada satu moment yang sebenarnya there will always be satu lagi bending moment. Moment dalam kedua-dua arah. Okay. Moment dalam kedua-dua arah. Mungkin akan ada satu lagi bending moment dalam arah yang ni pula. Yang ni. Okay. Yang ni satu arah moment. Yang ni pula satu lagi arah moment. Katakan saya namakan ni sebagai paksi X, yang ni paksi Y. So moment yang ini adalah moment MX, moment terhadap paksi X. Moment yang ini adalah moment MY. Kalau ada dua nilai moment bertindak, bermakna rumus yang kita guna tadi, daya pada cerucuk bersamaan dengan komponen vertical force and bagi bilangan cerucuk, okay, plus minus
Moment. Moment ada dua. Katalah saya ambil sini moment MX. Moment MX darab jarak Y bagi IX. Okay. Kemudian ada satu lagi. Plus minus moment MY pula. Kesan daripada MY darab jarak X bagi IY. Nah, ini the full version of the equation yang selengkap-lengkapnya, di mana mengambil kira moment dalam kedua-dua arah. Okay. Dalam arah MY yang ini, IY dia yang ini. Dalam arah MX yang ini, jarak dia kita ambil jarak ni. Jarak. Dia jadi lain sikit lah. Ini jarak dia pula. Ini kalau terhadap MX ni. Jarak dia yang ni. Dan yang ini pun ada. Itulah saya nak tandakan B sebagai jarak B. Yang ni sebagai B. So untuk IX ni adalah 6 B square. Nampak? Ya? 6 B square. Sebab dia ada 6 jarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dalam arah MY, hanya ada 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4 A squared. Yang ini 6 B squared untuk initial value. Okay. MX kita dah ada, MY dah ada. Y ni adalah jarak yang ini. Jarak A ni. Okay. Saya padamkan lah, saya tulis A lah senang. Sebab sini saya dah guna A. Okay. So ni A, ni darabkan dengan A. This is A sebenarnya. X ni adalah B lah. Okay. MY. Oh sorry, MY times X. Yang ni yang jarak dia A. Saya pun dah pening lah. Yang ni yang jarak dia A. Okay, jaraknya ini. Yang ini untuk jarak dia B. Pening kepala. Tapi of course lah, dalam nota kita hanya consider one bending. Ini cuma saya nak bagi tahu the full scale of problem yang kita akan tempuh nanti, kemudian nanti bila bekerja. It's actually bending about both axis sebenarnya. Benturan terhadap ataupun bending moment yang berlaku pada parket ni due to both direction, dua-dua direction. Dan kalau ada dua direction, maka equation yang kita akan gunakan is this equation lah. The full equation untuk pengiraan daya pada setiap cerucuk P1, P2, P3, P4, P5, P6. Okay. Due to MY, contohlah due to MY ni, P3 dengan P6 positif. Okay. So ini jadi positif. P1 dengan P2 negatif. Negatif. Untuk MY. Untuk MX yang ini, P1, P2, P3 negatif. Ya. Negatif sini. P4, P5, P6 positif. Sebab dia in this direction. Okay. Tapi nanti lagi pening kan? Tak payahlah. Eh. Okay. So dalam ini saya cuma nak mention how to obtain I dan reference Y dengan dan dia punya dimensioning. Ya, jarak. So itu yang kita dapat dalam dalam nota. Dalam nota nilai Y ni 0.9 ni datangnya daripada situ lah, ya? Jarak. So 0.9 ni adalah jarak. So paling besar 531, kurang daripada 600. Selamat.
Jadi walaupun menggunakan 6 cerucuk, ada actual pause, ada bending moment, masih selamat. Okay? Disebabkan moment dia tak besar. Kalaulah moment dia besar, 150 ke sini, kalau 150 jadi berapa? 150 bagi 1.4, 107, okay, times 0.9 divided by 3.24. Lebih kurang 30. 30 masih selamat lagi lah. Masih selamat lagi. Yeah. 30 campur 3099 bahagi 6. 546 baru. Okay lagi. Yeah. Still okay lagi. Okay. So mungkin moment yang besar sikit lah. Moment 200 lebih, 300 lebih baru fail. Okay, ini sampai sini selamat. Maka kita boleh katakan file cap selamat. Ataupun file group, kumpulan cerucuk selamat. Nah, ini kita punya rumusan. Sampai di sini, okay, mana selamat. Sebab beban paling besar pada file pun masih rendah daripada file capacity. So it's okay. Tak ada masalah. Then pada bawah kita masuk kepada stage yang kedua ni, menggunakan beban-beban ultimate limit state. Nah, yang ni tujuan dia untuk dapatkan bending moment sebenarnya. Okay. Jadi yang pertama tadi ialah kita yang pertama tadi kita nak semak selamat ataupun tak selamat. Bila dah check menggunakan rumus yang tadi ni, menggunakan rumus yang ini, bila dah check ni selamat, maka barulah kita pergi kepada peringkat yang kedua, yang ini menentukan bending moment. Okay, remember kita punya file cap, this is our file cap. Okay, kemudian kita ada cerucuk. Okay, file di sini kita ada tiga sebaris, satu. Okay, sama di sini, di tengah-tengah ni, dua. Dan sebelah sini ada satu lagi cucuk. Tiga. Okay. Okay, ni tiga. Okay, center line. Center line, okay lah saya guna. Center line file group ni. Kumpulan ni. Nah, ni center line. Okay. Garis tengah dia. Okay. So sekarang ni dari segi kita nak masuk kepada peringkat reka bentuk. Of course yang ini kita punya kolom. Kolom di atas ni. This is our color. Color yang di atas ni. Kita ada axial force, ada bending moment. Okay. Daya, axial force, daya paksi, tindak pada pada tiang, dan juga bending moment. Dan end. Remember, sekarang ni is at ultimate limit state. Kita nak reka bentuk, we want to design the reinforcement. The reinforcement yang dimaksudkan, reinforcement yang inilah. This is the reinforcement that we want to design. Kita nak design reinforcement ni, AS ni. Kita nak tahu berapakah nilai AS yang diperlukan. Menggunakan teori rasuk. Menggunakan teori rasuk nak dapatkan AS ni berdasarkan kepada bending moment. AS ni is obtained menggunakan moment lentur. Kalau teori kekuda menggunakan tension force, daya tegangan. Kali ni teori rasuk menggunakan pendekatan bending moment. Bending moment, beam. Okay. So kita anggapkan yang ini sebagai cantilever. Cantilever kiri, cantilever kanan. Daya pada cerucuk ni dianggap sebagai point load. Point load,
point load yang ini. This is point load. Ini ada satu lagi point load. Ini ada satu lagi point load. Jadi setiap curucuk sekarang ni bertindak sebagai point load kepada parkir. So daripada sini kita dapat gambarkan critical section untuk reaching untuk bending masih critical section yang sama sebagaimana kita tengok untuk foundation dulu. Our critical section remain keratan di sini. This is our critical section untuk bending. So kita nak tentukan moment di sini. Berapakah nilai moment pada keratan sini? What is the bending moment di sini? M dia. Moment ni dengan moment ni lain eh. Dia bukan sama. Dia tak sama. Yang ni moment daripada kolom transfer kepada foundation. Yang ni pula adalah moment pada keratan yang kritikal. So nak dapatkan moment ni, kalau kita tahu sini berapa daya sini, okay, berapa nilai N kat sini, daya pada cerucuk ni, kalau kita tahu, maka daya darabkan dengan lengan moment sini, okay, maka dapatlah kita okay, lever arm sini. Maka force times lever arm dapatlah nilai moment sini. Sebab tu, pada ultimate limit state, nak dapatkan sebelum nak dapatkan moment yang ini, maka tentukan dulu daya-daya pada setiap cerucuk. Daya-daya pada setiap cerucuk tu menggunakan rumus yang sama yang kita dah tengok sebelum ni, which is daya bersamaan N over N, okay, plus minus M times Y over I. Exactly sama formula dia. Cuma sebab now we are at ultimate limit state, kita nak tentukan reinforcement, maka loading ni adalah N ultimate. Moment pun adalah moment M ultimate. Ha, itu je beza dia. Daya dia ultimate, moment pun ultimate. Jadi tukar balik semua. Daya dengan moment yang tadi kita gunakan servis, sekarang ni tukar pada ultimate. Itulah yang dibuat, yang dikongsikan di sini. Jadi mengira daya yang baru ni, this new force ni, okay, this axial force yang baru, daya pada cerucuk ni, ini yang baru ni pada ultimate limit state. Okay. Dan pada ultimate limit state memang kita benarkan melebihi 600. Tapi pada serviceability limit state tak boleh. Ultimate okay tak apa. Macam foundation dulu. At service condition, tegasan less than tegasan galas izin tanah. At ultimate, tegasan melebihi tegasan galas izin tak apa. Foundation start to settle. Nah, ini pun pile cap start to settle. So yang ini berdasarkan kepada beban ultimate, moment ultimate. Nah, jadi kita gunakan sini. Ultimate, yang ini pun gunakan ultimate. Bezalah kan? Sebab yang ni service, yang ni moment service. Yang ni sekarang ni moment ultimate, daya ultimate, maka dapatlah 721. Maka daripada situ, maka okay. Then kalau kita dah tahu 721 nilai ni, 721 kilonewton, lever arm kita tahu, maka dapatlah nilai moment tu. Itu yang dibuat dalam pengiraan dalam nota tu. Ya. Bila kita dah ada nilai 721 ni, we have this 721. Okay, dah ada daya sini. Maka dapatlah nilai moment pada X dan juga pada Y. And based on this bending moment, barulah kita tentukan AS. Jadi AS is provided base kepada persamaan-persamaan rasio M bagi 0.87 FYZ. So reinforcement is provided base kepada bending moment, bukan tension force. Ha, itu beza dia beam dengan truss analogy. Sekarang ni reinforcement is provided base kepada requirement of bending, not requirement of tension force. Yeah. Ada soalan apa-apa? Ada 3 minit lagi. Doktor,
Okay. Ada soalan? Tak ada? Doktor. Okay. Kenapa yang itu Ultimax load itu tak perlu consider dia punya itu self weight? Okay. At Ultimate ni, dia foundation ni, remember nak buat foundation ni, kita ada tanah, soil, kita dah pile. Okay. Kita dah pile semua ni. Okay. Pile. Sini pun satu lagi pile. Okay. Nak buat pile cap, kita kena buat apa? Kena excavate. Okay, we have to excavate lah. Yeah? Excavate the soil ni. Okay. Kita excavate the soil. Okay. Buang tanah ni. Remove the soil. Once we remove the soil, sebab soil tu originally ada weight, ada berat dia. Ada berat. Kita remove the soil, kita masukkan pile cap. So it is macam mengganti beratnya dulu. Sebab tu self weight tu tak diambil kira. Overburden of the soil is replaced by the self weight of the pile cap. Sebab tu dia balance out balik. Sebab asalnya ada tanah. And then kita remove the soil. Once we remove the soil, sebenarnya we are removing the weight of the soil tu kita keluarkan. Kita masuk pula konkrit dalam tu. So that replacement tu is a balance, macam it's assumed to be macam one to one punya replacement. Therefore the self weight dia balance out balik lah dengan overburden yang asal dulu. At ultimate limit state. At service, yes, kita ambil kira. At ultimate limit state, weight of overburden yang dikeluarkan, okay, kemudian digantikan dengan weight of the pile cap tu, dia one to one punya ratio. Okay, so that is why at ultimate limit state, N yang kita gunakan ni, rumus dia P at ultimate, ni at ultimate limit state ULS bersamaan N bagi bilangan cerucuk plus minus